Tes satu. Oke, sob. Oke, sob. Jadi rencananya nih gue mau bikin YouTube juga nih. Oke, biar kayak orang-orang dah jadi YouTuber ya enggak? Hari gini lu belum jadi YouTuber mah enggak keren ya. Jadi gini, gue rencana akan bikin YouTube untuk mungkin review ya, mungkin tentang behind the scene cara mengambil foto ya. Oh iya, sebelumnya nih kenalan dulu dong ya enggak. Kan pribadi saya bilang enggak kenal maka enggak sayang ya. Jadi gini, nama gue Awi. Oke. Biasa kalau di dalam komunitas satu untuk komunitas foto mainan ya, itu gue dipanggil Sub Awi. Oke. Tapi panggil Awi aja enggak apa. Bang boleh, Mas boleh, Ukoh boleh, ya kan Asup juga boleh. Nah, gua adalah seorang toys photographer. Oke, jadi gua suka foto mainan. Ya, mungkin beberapa masih bingung, tapi harusnya sih udah enggak bingung lah karena udah rame banget sekarang kan. Udah banyak banget fotografer-fotografer mainan itu. Jadi mungkin hobi yang satu ini dulu sempat orang sempat banyak yang enggak tahu gitu. Tapi makin lama makin kesini sudah semakin banyak yang tahu ya. Nah, tugasnya ngapain sih foto mainan itu, fotografer mainan itu? Nah, jadi tugasnya adalah kita di, menantang diri kita sendiri ya untuk mengambil kayak seperti ini nih, mengambil foto mainan ini kan mainan namanya ya. Ya main apapun sih sebenarnya nggak harus seperti ini. Jadi main apapun, challenge-nya adalah kita menantang diri kita untuk membuat mainan itu menjadi hidup di dalam sebuah foto. Nah, itu yang gua kerjakan, itu yang gua lakukan. Oke. Sebelum lebih lanjut lagi nih, gua jelasin banyak hal, beberapa hal gitu kan. Jangan lupa, yang penting yang kalian nonton ini, kalian suka, kalian boleh subscribe, ya itu udah harus. Kalian boleh like, kalian boleh komen. Ya, komen itu gua tunggu banget ya. Komennya mau kritik, mau ini kurang nih kok, ini kurang nih, pas gitu kan. Harusnya begini atau ada ide-ide untuk video berikutnya misalnya mau bikin apa, itu boleh banget di komen di bawah sini ya. Dan yang penting, paling penting ini adalah yang terakhir, yaitu di share. Oke, share ke teman-teman kalian, ke medsos kalian, kemanapun kalian punya apa, ketemu orang gitu kan, kalian bagikan gitu ya, karena kita saling membagi. Dan di dalam kita hidup sebagai manusia, paling penting adalah kita berbagi, itu yang paling penting. Oke, lebih baik, kalau gue pernah dengar ya, jadi satu statement gitu, lebih baik memberi daripada menerima. Jadi bagikanlah video ini ya, semoga melalui video-video yang akan gue buat nanti itu bisa menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain, yang berguna bagi orang lain. Oke. Oke, balik lagi nih. Jadi gua ini adalah toys photographer. Oke. Di video ini mungkin kita perkenalan lah. Kita perkenalan yang lebih banyak. Ya, gua 2012 kalau enggak salah ya, baru bikin yang namanya Instagram, hobi foto sih udah lama, oke. Hobi foto itu udah lama banget. Lama banget. Mungkin dari semenjak sekolah lah udah suka foto kok, foto nyanyi ya. Tapi makin kesini yang lebih sering gue lakukan adalah foto gitu. Jadi gue putuskan untuk gue tekankan untuk gue fokus di foto ini. Nah, untuk foto sendiri kan banyak macam gitu kan, sampai banyak macam gitu. Nah, ada foto makanan ya kan, ada foto model, ada foto fashion kan, ada foto produk gitu. Tapi untuk gua lakukan itu bukan gua nggak suka gitu, cuman belum ketemu aja yang bisa gua fotoin. Nah, jadi kebetulan gua punya mainan gitu kan, jadi gua ambil mainan gue. Dulunya mainan gue cuma taro ya, dan dulunya mainan gue sedikit banget awal-awal tuh, sedikit banget, cuman yang mainan biasanya yang diketemuin di toko-toko retail deh ya kan. Temuin mainan lucu nih beli. Nah, itu biasanya water doang, kadang ya. Terus terakhir
pas gue buka gue bikin Instagram itu, nah mulai dari situ gue bikin Instagram itu tahun 2012 kalau nggak salah, itu gue 2012 atau 2013 deh, itu gue lihat di Instagram banyak banget orang fotoin mainan yang keren-keren gitu loh, anjir mainan bisa jadi begini tuh keren ya. Nah itu jadi akhirnya gue coba untuk foto, waduh foto awal gue tuh parah deh, jelek banget. Ya namanya cupu ya, kalau bilang cupu. Jadi yang waktu itu simple gitu loh, jadi lightingnya nggak ada, komposisinya nggak ada, ya kan, semua hampir nggak ada apa-apanya. Nah dari situ gue tetap pede aja, gue orangnya dari dulu pede, gue kirim, gue posting bodo amat. Dulu tuh nggak tahu juga namanya likes itu untuk apa, itu penting apa enggak gitu kan, komen itu penting apa enggak sih, ternyata penting ya untuk membangun kita juga gitu. Nah akhirnya berselang waktu berjalan, jadi gua ketemu satu komunitas, nah yang namanya adalah Toygraphy Indonesia, dulu kalau salah namanya itu, akhirnya sekarang dikenal dengan Toygraphy ID ya kan, atau TGI biasa kita sebutnya. Nah gua masuk di komunitas itu tuh 2014 kalau nggak salah ya, 2014 deh, pokoknya beda setahun deh dengan gua mulai foto mainan ini gitu. Jadi gua masuk ke sana, gua pengen kenal, pengen tahu nih orang-orang foto kayak gimana sih gitu. Oh ternyata begini. Akhirnya sempet nggak gitu, maksudnya gua nggak gitu aktif banget deh di komunitas itu gitu. Jadi gua kembangin sendiri. Nah gua orangnya suka biasanya mencari sesuatu tuh, gua suka mencari sendiri gitu loh. Ini apa sih? Gua cari tahu sendiri gitu kan. Ini apa sih? Gua cari temen, gua tanya ke orang kah, gua cari di internet kah gitu kan. Gua pasti gua cari gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang gua belajar fotografi itu otodidak. Itu dari nol, benar-benar nol, dari yang enggak tahu sama sekali, dan gua belajar dari internet, dari temen, tanya segala macam gitu kan. Tentang apa namanya exposure apa, tentang komposisi itu apa, tentang angle itu apa gitu, semua gue pelajarin gitu. Nah, gue pelajarin, gue kembangin sampai hari ini. Sampai hari ini gue masih belum berhenti untuk, maksudnya belum berhenti puas tuh, gue udah bisa nih, gue udah enggak pernah. Karena gue akan selalu dapat chance, atau gue akan selalu ketemu, ini begini nih. Kita selalu akan ketemunya hal-hal yang di luar pikiran kita gitu. Ternyata kira kita tahu, ternyata nggak tahu gitu. Nah, hal seperti itu. Jadi gua masih belajar banget sampai saat ini ya kan. Cuman dibandingkan dulu pertama kali gua foto sampai saat ini itu udah lumayan lah, enggak terlalu jelek banget lagi kayak dulu gitu kan. Nah. Oke, terus nanti gua akan share di video gue akan share bagaimana mengambil gambar mainan ini supaya dia kelihatan hidup. Atau gua akan share mungkin review-review beberapa mainan ya kan. Apapun deh sebenarnya yang kalau siapa mau kasih gua review, gua pasti review, cuman lebih ke mungkin kalau gua sendiri mungkin akan lebih ke mainan yang gua review gitu kan, beberapa mainan. Oke. Okay. Nah, mungkin perkenalannya segitu aja, cukup lama ya. Takutnya bosan. Oke. Kebetulan nih. Nah, kebetulan hari ini daripada gua cuma kenal ini doang. Oke. Okay. Kan enggak afdol, enggak seru juga gitu. Jadi mendingan gua unboxing satu mainan. Kebetulan baru datang bulan kemarin. Okay. Jadi sebenarnya harusnya Natal tahun kemarin tapi terlambat datangnya. Jadi ya ibaratnya kayak hadiah Natal yang terlambat deh. Nah, ini belum di Instagram gua belum gua foto. Oh iya, ngomong Instagram, jangan lupa follow juga Instagram gue ya, @packing25. Oke. Okay. Jadi jangan lupa di-follow Instagram gue. Di sana ya yang kalian suka boleh kalian like, boleh kalian komen juga ya, boleh kalian share juga ke teman, mungkin gambarnya bagus mau di tag juga boleh, mau di repost juga boleh, tapi yang penting tag nama gue gitu kan. Terus kalau kalian butuh misalnya untuk paper, untuk apapun, bisa DM kok, nanti gue kirimin file yang high resnya ya kan, supaya lebih keren di handphone itu. Oke. Okay? Nah, enaknya kita fotografer itu kalau kita mau cari wallpaper tuh nggak usah pusing tuh, kita tinggal bikin sendiri aja gitu. Oke. Okay? Oke, okay, jadi gua akan unboxing satu mainan. Mainan ini adalah mainannya Marvel. Ya semua orang udah tahu lah. Cuman gua kan banyak nih, oh yang mau mainan banyak nih mainannya, banyak lini, banyak tipe gitu kan.
ada beberapa tipe yang dulunya gue main tapi udah enggak. Sekarang gue lebih ke tipe, nama mainannya itu Nendoroid ya. Jadi tipenya tuh kecil, cibi-cibi gitu. Kalau dulu gue main Super 12 yang agak gede ya, 15 sentian itu bisa diartikulasiin segala macem. Kita mau bikin dia ngopi, lagi baca koran juga bisa deh. Tapi udah jarang gue fotoin. Gue belakangan lebih sering fotoin yang ini, Nendoroid ini. Nah, itu kecil, ya paling sekecil gini ya. Sekecil, ini namanya Cos Baby kalau ini ya. Ini namanya Cos Baby. Dari, ya, mainan panas, oke. Okay. Cos Baby. Hot Toys, okay. ini dari Beast Kingdom punya. Ini nggak bisa diartikulasiin, udah steady, udah kayak patung begitu. Tapi kalau yang Cos Baby ini kepala bisa goyang, ya, jadi dia namanya Bubble Head. Nah ini kayak, wah semua main gua fotoin deh, kayak gini bisa gua foto. Nah yang gua mau unboxing sekarang adalah namanya Nendoroid, ya, dari Marvel, yang Endgame juga yang terakhir ya, seri yang terakhir. Kita akan lihat apa. Oke, okay, sip, tunggu. Kita unboxingnya di sini. Ini gua beli di namanya Ami. Oke, okay, gua beli di sini. Gua lebih sering beli di sini mainan. Ya, lebih sering. Ini langsung dari Jepang. Dari Jepang gua beli online. Oke. Okay. Packaging mereka juga cukup oke kok. Oke, okay, kita akan buka ya. Oke, okay. Nah kalau di dalam paket ini, sorry, dalam paket ini, lu akan kita kan selalu dapat ini, tank cup ya, istilahnya kayak tank cup itu, kayak nggak pernah keren. Tank cup ini dan langsung mainannya, oke, okay, ya, langsung mainannya, nah, nggak tahu kan, nggak tahu caranya. Oke, okay, ini kita taruh samping dulu. Ini dia. Ini adalah Winter Soldier Brick yang di X version, jadi dapat rakunnya. Oke, okay. Okay, kita buka. Langsung buka aja. Gua selalu buka barang biasanya dari bawah. Karena kalau dari atas kelihatannya kurang rapi, kalau dari bawah biar pas kita pajang begini kan kayak apa sih baru rapi. Oke, okay. Oke, okay. Ini buka kita langsung dikasih kitab suci. Oke, okay. Yang panjang nih kitab sucinya ya, ini bolak balik dua bahasa, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oke, okay. Mungkin kita kan pasti bahasa ya Inggrisnya, mungkin kalian ngerti Jepang, oke, okay, apa masalah kalau ngerti Jepang. Ini gue bahasa Inggris, kita taruh sambil dulu. Ini pisau gue taruh dulu ya, sambil dulu. Terus ada apa? Ini boxnya kita taruh samping aja dulu ya. Ini box depannya seperti ini, box sampingnya, oke, okay. Atasnya, belakangnya, biasa aja sih, nggak wah-wah banget. Nah, ini adalah mainan. Keren, okay, kita buka. Kita buka. Taruh samping dulu. Nah, bisa lihat ya. Kita jadi kita dapat 2-3 sama yang ada di sini. Kita dapat 3 face plate, namanya face plate muka ya. Dapat 3 muka yang bisa dikontak ganti. Ya, mau ada ekspresi marah, ada ekspresi dari kesel. Ya, marah dan kesel beda sedikit, jadi ya beda tipis. Nah, ini yang satu biasa punya. Terus ini roketnya, oke? Okay. Kita nah. Ini ada senjata nih, ini ada satu senjata. Ini nggak ya, tahu dipegang siapa. Nanti kita lihat dua, ini ada dua senjata kedua. Ini efek lah ya, kira-kira kayak gitu. Terus ini juga buat ini kayak apa ya? Kayak tangan sih, tapi kok manusia itu ya?
tahu deh dari atasnya. Terus yang kedua di dalamnya satu lagi ada biasa kondensator ini kita pasti dapat base ini, oke okay, base. Terus ini fan-nya, nah fan base, oke. Okay. Ini ada beberapa efek apa yang namanya ini? Fire ini apa? Tembakan ya, tembakan punya like apa sih? Pas nembak itu loh, efek-efek tembakan gitu ya. Terus dapat 3 buah spare hand ya, dapat 3 buah spare hand tambahannya, tambahan. Terus ini base paling bawahnya ya, TX itu dapat base ini. Ini base nya kalau nggak salah yang gua tahu tadi ada beberapa serinya mereka tuh ada beberapa yang dapat base seperti ini ya, kalian nanti bisa gabungkan ya. Oke, kita buka ini dulu. Ini ada plastik-plastik gini nih, harus dibuka dulu. Nah, ada plastik-plastik gini harus dibuka dulu. Oke, okay. Wow, cukup baik nih, cukup bagus. Ini namanya Nendoroid, ya, chibi kan? Nah, harusnya gahar, tapi jadinya chibi. Ini dia, bisa lihat ya, tering kasih lihat. Wih. Ini ada roketnya. Ini roketnya di samping. Nanti gua sekalian review sedikit lah ya. Untuk mainan ini cukup bagus sih. Finishingnya segala macam. Ini senjatanya. Oke. Okay. Satu ini senjata yang kedua. Kayaknya ini dipegang sini deh. Siapa namanya? Baki. Oke. Okay. Yang satu lagi tadi dipegang masih roket. Sepertinya tangan terus dapat faceplate nya oke, ada dua tambahan, ada dua. Wow, mudah-mudahan kecepatan efek untuk di stand nya oke. Mana lagi tadi? Oh ini. Gua sih jarang pakai, kalau foto tuh gua jarang pakai banget ini, kalau nggak benar-benar butuh gua pakai, kalau nggak gua pas pakai capek ngeditnya capek. Oke, okay. Kayak gini face nya oke, okay. Cekrek, oke okay. Ini bisa dinaikin, bisa naikin ya supaya dia lebih steady berdirinya, karena Nendoroid ini tipenya adalah kepalanya gede tuh tapi kakinya siprit. Itu kalau nggak pakai stand biasanya sebentar boom jatuh, sebentar jatuh. Jadi ini stand buat si Baki, ini kecilnya standnya buat si siapa namanya roketnya. Oke, okay. Nah, gitu. Ya buat ditempel di sini deh nanti standnya. Oke, okay. Oke, okay. Terus ini stand yang gedenya bakal mana ya, penuh. Nah ini dicolokin di sini nih, toh buat efek yang itu dong. Nah kira-kira kayak gini, oke okay. Terus ini efek tembakannya, aduh ah jatuh. Terus ini tawal nih, oke okay, ini efek tembakannya, ini licin banget asli, licin banget, baru biasa. Kedua nih, oke. Lu mau tinggal di sini? Ya, oke, tadi ini biofasenya ada kan, terus tangan-tangannya yang kecil banget. Ya, satu. Ini kayak tangan buat pegang pistolnya nih. Oke. Dua. Ini tangan kirinya. Ini kita simpan dulu aja ya. Oke, okay. Jadi
seperti yang kita bisa lihat ya, kayak ini namanya Android. Aku kasih lihat sebentar. Oh, bagus tuh tangan-tangannya. Ini ada artikulasi sedikit tapi sedikit. Oh, copot, sorry. Nah, jadi ini ada artikulasi tapi sedikit banget. Ada juga yang kadang-kadang benar-benar sedikit ya, enggak sedikit banget. Ini masih mending nih ini. Ya, oke. Terus kakinya juga tuh, ya, bisa ditekuk. Oke. Ini ya, aku yang ini juga sama, oke. Jangan putar semua, kasihan. Kayak gini-gini kan sebenarnya kalau gue yang anggapannya tuh kayak begini tuh mereka tuh punya life nya juga, mereka punya nyawa juga ya, kurang lebih kayak Toy Story ya. Jadi mereka itu sebenarnya punya life ya, dari kita bikin mereka coba ya, jadi jangan diputar, kasihan. Oke, finishingnya cukup bagus. Oke, roketnya juga cukup bagus, lihat ekspresinya. Oh, keren banget. Oke, coba kita pakai senjatanya dulu, coba tes ya, benar nggak sih ini buat dia, gimana pakainya. Anjir, susah benar kayaknya. Ini mesti dibuka dari mana ya, kepalanya dicabut. Aduh, sorry ya, paket. Aduh, aku buka deh, putus. Nah, dibuka baru bisa dipasang apa namanya tuh tembakannya, dipasang tuh jegrek, baru kita pasang lagi kepalanya. Wow, nice. Weh, gagah men. Yeah. Ya, ya, keren. Yang ini pegang senjata ini ya. Nah, ini tangannya kita buka nih. Ini sini terputar. Kita ambil yang tadi pegang senjata. Oke. 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 Mantap. Wih, keren men. Bingung di oh ya ini di cerita dimana saat dia kalau nggak salah habis jadi abu di snap sama si Thanos ya kan, makanya ada tangan ini tangan ini di sini nih kalau nggak salah ya. Buka tuh, benar kan, mau untuk dia lihat. Oh, susah memang kalau untuk di Nintendo seperti ini. Nah, waktu dia disnap sama si Thanos, dia apa mau jadi abu gitu kan, proses dia untuk menghilang. Baru ingat deh, makanya gak bingung. Oke. Nah, untuk ininya ini di sini nih kayaknya nih, ini dimana ya? Oh, sini nih. Wes, cakep. Ta. Wes. Usaha apa sih? Memang gitu kalau nggak pakai stand. Jadi sabar-sabarlah. Nah, bagi kalian yang mau main Nendoroid, yang mau koleksi Nendoroid atau yang foto Nendoroid, ya bah, diharapkan untuk kesabarannya. Kayaknya mau terbalik deh. Gua begitu deh ya. Ya, nanti gua foto ini gua kasih lihat. Oke, ini review sekilas review aja. Oke, ini tuh detail banget nih ya, detail banget ya punya efeknya. Oke, mukanya juga walaupun chibi tapi oke lah, so far oke, good ya. Jadi
Hari ini, video kali ini unboxing aja, unboxing singkat. Nah, unboxing singkat, review singkat untuk Nendoroid Winter Soldier yang versi Infinity Edition, TX version, ya kan? Jadi itu aja. Mungkin next, tolong, gua butuh banget komen kalian, gua butuh banget masukan dari kalian, kritiknya, sarannya, ya semua di bawah, di komen di bawah, oke? Yang pertama, tapi itu pertama-tama adalah di like dulu, ya di like dulu video ini kalau kalian suka, pasti suka lah, lucu begini ya nggak? Terus di komen dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian di medsos kalian semuanya, oke? Sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Masuk kali. Out.